berada di ruang kerja lapas kelas 2 Kota Pejabaru. Sejumlah karya dari warga binaan dihasilkan di ruang kerja ini, seperti lampion, meja, kursi, dan kerajinan tangan lain. Di tempat ini, para warga binaan membuat kerajinan yang dari bahan baku bahan bekas. Ini untuk sekarang kita berdayakan pembuatan kursi atau meja dari bahan bekas, Pak. Contohnya seperti ini kan, bahan kursi, ini kursi yang dibuat dari bahan bekas. Nanti ada mejanya lagi dibuat dari bahan bekas. Jadi ini dibuat untuk mengisi waktu kejenuhan warga binaan supaya dia berkarya, Pak, di dalam sih. Jadi pembinaan di lapas pada umumnya dibagi dua bagian, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pelajar baru sudah melaksanakan kegiatan di bidang kerajinan lampion, yaitu dari bahan paralon, pipa paralon. Jadi kita buat sedemikian rupa menjadi lampion. Jadi kerajinan yang sudah dilaksanakan masih bersifat mandiri, memang belum ada kerjasama dengan instansi lain seperti BLK atau apa. Mungkin untuk kedepannya bisa kita arahkan kerjasama dengan pihak terkait. Yang jelas untuk kegiatan pembinaan, kami pihak lapas sangat berharap, sangat membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait lainnya. Satuan kunci ya? Berapa lama tuh bikinnya kalau satuan kunci itu? Kalau pekerjaan selesai sampai 3-4 selesai. 3 pak? 3 buah, 4 buahnya. Dalam satu hari? Ya, kalau dalam satu hari bisa sampai 10.